yang sudah tidak asing lagi, yang sering nongol di YouTube. Lihat aja tuh, burungnya udah bunyi-bunyi terus dari tadi ya. Namanya siapa, Mas? Namanya Irfan. Irfan, dari mana, Mas Irfan? Dari Jepang, Kak, single fighter. Jepang, Kak, single fighter. Ini nama burungnya siapa, Mas? Nama burungnya Koba. Nama Koba? Oh, dari tadi bunyi terus, ini kenapa ya? Ya, ada rasa tertentu. Ada rasa tertentu, ya? Nanti dibocorkan. Nanti dibocorkan, ya? Iya, iya. Gini, saya kan pemula nih, Mas Irfan. Mau tanya-tanya soal cara setting, khususnya Balibu lah. Saya pengen tahu kalau settingan Balibu single itu tanpa untulan itu bagaimana ya, Mas Irfan? Ya, bisa diceritakan? Iya, dari harian ya. Oh, dari harian ya? Embun, jam 4:30 atau jam 5 keluarin. Keluarin, ya. Terus? Terus, setelah ada matahari, dia dimandiin terus dijemur, tapi dijemurnya jangan kelamaan ya. Paling lama sekitar 1 jam. Iya. Kenapa sih kalau Balibu itu, khususnya Mas Irfan gitu, kalau jemur Balibu itu jarang lama gitu, paling sejam, setengah jam gitu, kenapa ya, Mas Irfan? Soalnya kepercayaan saya takutnya dirahnya tinggi, terlalu tinggi. Iya, soalnya ini kan single ya. Takutnya kalau tanpa untulan dia birahnya tinggi. Kalau birahnya tinggi, nanti ngaruh ke durasi. Ke durasi ya. Ya, durasinya takutnya gimana? Takut menurun atau pendek-pendek atau gimana? Yang tadinya panjang gitu. Takutnya mandek kalau mandek saya. Gitu ya. Itu kesayangan saya ya. Kesayangan saya. Jadi kan dari jemur ya. Tadi dari mandi sendiri itu dimandiin sendiri atau gimana itu? Nah, kalau si Koba ini ini kan burungnya udah agak jinak ya. Agak jinak ya. Pakai semprot. Iya. Mandinya jam berapa itu, Mas Irfan? Kan tadi udah bilang mandinya pas muncul matahari. Pas muncul pisan matahari. Ya, sekitar jam 6:30 lah. 6:30-an ya. Terus habis mandi terus jemur tadi sejam ya. Habis itu gimana lagi, Mas Irfan? Habis gitu kalau hariannya buat buat tidak lomba gitu ya, buat hariannya, jadi burung diablak aja ya, tapi diablak. Jangan ada yang ada Balibu yang lain. Jangan ada Balibu yang lain, harusnya atau terpisah lain. Atau gimana? Iya, terpisah sendirian aja. Sendirian aja, misalnya ya. Diungsiin di rumah tetangga atau gimana ya. Terus habis itu gimana, Mas Irfan? Nah, kalau itu kan hariannya ya. Habis diablak gitu kan. Habis diablak itu kan sore biasa dimasukkan gitu kan. Nah, sekitar jam 7 malam dimandiin. Sebelum ke jam 7 malam tadi, siangnya dikerodong enggak atau perlu ablak aja? Kalau saya pribadi ada yang dikerodong, ada juga yang diablak gitu kan. Kalau si Koba ini diablak. Oh, jadi ada ini atau karakternya mungkin ya? Ya, karakternya. Gitu. Betul sekali, tergantung karakternya. Tergantung karakternya. Ya. Itu kalau siang berarti di si Koba ini diablak aja ya, kalau siang. Ya. Terus tadi ke settingan ke malamnya gimana ini? Nah, sekitar jam 7 malam dikeluarin, terus dimandikan. Dimandikan. Jam berapa itu, Mas Irwan? Sekitar jam 7 malam. Dimandikan. Basah kuyup ya? Basah kuyup. Semprot juga. Iya. Terus? Ya, kalau udah basah kuyup tinggal digantungin aja. Tunggu sampai benar-benar kering. Jangan sampai kering. Dia masih basah di kerodong. Itu posisinya sendiri juga, masih sendiri. Sendiri juga. Masih dimandiinnya. Iya. Terus habis itu? Setelah itu ya, kalau habis dikasih pakan, dia kering, setelah itu ya di full kerodong. Jangan lupa di masterin. Di master lah, ya. Di master lagi ya. Iya, di master. Terus habis di master, habis ini, terus besok paginya lagi gimana? Sama juga. Sama seperti sama, itu setiap harinya. Balik agak-agak awal lagi ya, sama aja. Hariannya seperti itu. Hariannya seperti itu. Karena kalau bagi saya, kalau burung fighter itu lebih simpel ya. Lebih simpel ya? Lebih simpel. Kalau burung untulan kan kadang-kadang takut di apa ya? Takut di galak. Ya, takut galak gitu kan. Di... Terus resikonya juga resiko senot biasanya. Resiko senot ya, iya. Benar-benar. Itu rawatan hariannya. Kalau ada nggak sih khususnya gitu settingan sebelum lombanya gitu? Nah, kalau sebelum lomba ya mungkin hampir sama, cuman dibedakan sedikit. Dibedakan sedikitnya apa? Yang pertama, biasanya kalau hariannya kan tadi embun, terus milet, putih saja apa gimana? Putih saja hariannya, pakannya gitu kan, terus juga diablak. Nah, kalau buat lomba H-1 itu di full kerodong dari malam, jadi pas malam itu misalkan minggu kita mau lomba. Nah, kalau minggu mau lomba malam minggunya malamnya ya kita setting dulu ya. Setting dulu ya.
mandi malam dan pakannya diganti. Mandi itu pakai pakan apa Mas Irfan, kalau boleh tahu? Kasih tahu nggak ya? Boleh dong kasih tahu buat pemula-pemula ya, kayak saya seperti ini. Supaya lebih jelas. Supaya gitu. Lebih jelas supaya burungnya tahu bagus ya. Tahu bagus. Ya. Nah, kalau pakannya ya sudah saya kasih tahu ya bocorannya ya. Kalau kau sendiri ini kasih pakannya. Pakannya ini adalah Max Power ya. Max Power. Orang Sunda sih jadi Max gitu. Jadi Max jadi Max gitu. Ya, ya Max Power ya. Max Power maksudnya. Ya. Nah, ini saya kasih pakan ini. Malamnya dikasih pakan ya. Pakan ini gitu kan. Kasih pakan ini. Nah, kalau yang takut sama kuaci, boleh kuacinya dibuang. Diambil maksudnya. Kalau khusus kobra sendiri itu kuacinya dimasukin enggak? Kuacinya kalau saya pribadi kasih Pak, dikasih dua saja. Dikasih dua aja ya. Nah, kasih dua, tapi yang lain tetap ya, tetap ini. Terus itu dikasihnya di hotel dulu atau gimana kalau kobra? Tidak usah. Ini aja. Terus juga ini wanginya. Kayak wanginya khas gitu. Jadi kayak pokoknya gimana Mas Irfan? Pokoknya wangi banget deh. Wangi banget ya. Kayak bau-bau jamu kayaknya. Iya, bau jamu gitu ya. Kenapa sih Mas Irfan itu pakai pakan itu gitu, pakan Max Power kenapa sih? Jadi enggak kan banyak gitu pakan yang lain. Jadi yang gitu. Paling utama ya ke suara. Jadi si suara ini tambah jernih. Tambah volumenya jernih, keras gitu kan. Terus juga ini masalah tenaga. Jadi kadang-kadang ini kalau ada burung yang lesu gitu kan, lesu atau kurang gairah lihat lawan, kalau pakai pakan ini biasanya tambah ngotot mainnya. Terus ya? Suaranya, volumenya tambah keras. Betul. Di samping itu juga kedurasi biasanya nambah. Durasinya nambah. Iya. Terus ada lagi satu lagi, biasanya ini burung tambah gacor. Gacor. Nah, ini kan pas banget nih buat tipikal-tipikal yang single factor. Tipikal yang single factor kayak seperti Koba ini dikasih Max Power, tenaganya di samping tenaga, suara, terus juga gacornya. Lihat musuh begitu gantang, begitu tel aja, bahasa saya kan tel gitu ya, langsung dur biasanya gitu ya. Nah, itu kan tadi malamnya ya? Malamnya. Dikasih pakan. Dikasih ekstra puding lagi enggak kalau mau lomba? Malamnya atau ya, malamnya di samping dikasih Max Power, dikasih juga jagung. Tapi jagungnya jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Contohnya 5 butir. 5 butir atau 5 ya, butir. 5 butir aja 5 butir. Jangan sampai jangan sampai kebanyakan gitu. 5 butir saja. Tapi kalau bagi burung istilahnya yang baru mau digantang, tidak apa-apa jagungnya sepotong gitu kan. Itu di cantelin di dalam gitu kan. Cuman ya pas paginya, pas harinya gimana itu? Nah, itu kan malam kan. Nah, setelah itu kan dikerodong ya. Dikerodong ya full pagi, ya, sampai pagi ya. Sampai pagi. Tetap kita jangan diibun, jangan dijemur, jangan dimandikan. Cukup kita kontrol pakannya saja. Kita kontrol minumnya, ganti minumnya. Terus pakannya, kalau memang ini dibersihkan atau ditambahkan lagi pakan Max Power-nya gitu kan. Berarti pakan Max Power dari malam sampai hari H, pas lomba ya. Tapi tetap keadaan full kerodong ya. Jadi kita buka sedikit saja, kita buka sedikit buat kontrol saja, ngontrol pakannya gitu kan. Apakah masih tersedia atau sudah habis. Sudah ya? Habis gitu kan. Ditambahkan maksudnya. Kalau pas di lapangannya gimana? Kalau pas di lapangan. Kalau kau sendiri ya, di lapangan, tetap di full kerodong. Full kerodong aja. Di full kerodong, tetap di kontrol pakan sama minumnya, gitu kan. Dan kandang dibersihkan. Seperti itu saja. Sampai pas naik gantangannya. Gitu, kalau mau naik, pas mau naik gantangannya kan ada satu sesi atau gini. Ya ada perlakuan khusus nggak buat? Kalau kau ini tidak ya. Soalnya kebetulan burung ini burung tidak rewel gitu ya. Maksudnya kan. Jadi tetap seperti settingan awal. Jadi full kerodong saja pokoknya. Iya. Pas mau naik cabut pakan, cabut minum. Tapi lihat ya pakannya kalau dia tetap ibaratnya enggak makan, kita kasih pakan, kasih disuapin. Sesudah lombanya perawatannya gimana lagi? Sesudah lombanya. Pas kalau ini pas
pas nyampe rumah gitu maksudnya. Oh, pas turun dari gantangan. Pas turun dari gantangan ya seperti itu, tetap dipurodong saja. Dipurodong lagi. Enggak ya. Disemprot lagi atau gimana? Tidak usah. Kalau Koba sendiri enggak usah ya, disemprot lagi. Nanti pas sampai rumah entah itu datangnya jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore, jam 7 sore langsung dimandikan. Pokoknya pas nyampe rumah gitu kan, setelah dari lapangan, dari gantangan dimandikan. Langsung dimandikan lagi basah kuyup. Udah dimandikan, nah, terus balik lagi ke settingan. Pakainya diganti ke melet putih. Melet putih gitu, lagi kan. Ya. Tapi kalau memang masih burung masih bahan gitu kan, masih bahan belum duduk, ya dikasih pakannya tiap hari. Tiap hari pakai pakan itu. Pakan ini ya, pakan Max Power-nya tiap hari gitu. Biar gacor dulu atau ya, gimana? Biar gacor dulu gitu kan. Oke, sekian itu tips dari Mas Irfan tentang settingan rawatan Balibu single factor ya, Mas. Ya. Tanpa untulan ya.